Rain. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Ya bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, Jason first. Assalamualaikum pemirsa, welcome back to my YouTube channel Istri Bule di Irlandia. Karena kebiasaan ya guys ya, mesti kalau aku pulang kerja terus waktunya puasa, sekarang kan alhamdulillah puasa guys ya, Kamis ya. Itu kan minggu ini aku dalam dari Senin sampai Jumat besok ini nganterin temen dulu. Jadinya gak berani aku guys shoot dari tempat kerja seperti biasanya, menyenyong-menyenyong itu gak berani, nanti ketahuan sama teman nanti. Kalau aku ini apa, sering shoot di mobil ada bisa pakai begini guys ya, untuk shoot daerah tempat kerja kan gak boleh guys ya. Jadinya aku gak lakukan itu. Pokoknya aku gak percaya lah guys ya sama temen ya, walaupun temen istilahnya, karena kan aku trauma dulu aku bikin video kan aku dilaporin. Mungkin karena waktu itu aku anak baru ya, tapi biarlah aku tetap trauma, gak mau aku kelihatan salah satu temen pun tahu kalau aku naruh HP di sini dan aku nge-vlog. Atau pasti biasanya kan aku pulang kerja mesti ada pulang guys, mari pulang gitu guys kan. Biasanya ada sedikit areal tempat kerjaku ya guys ya, aku gak mau. Maunya aku mampir ke supermarket setelah sampai di sini kan hujan guys ya. Sekarang Irlandia ini hujan, makanya aku gak ini, gak apa, gak kepingin beli semangka. Aku gak tahu hari ini masak apa guys ya. Tadi pas aku live, itu si Julianti cantik, dia nanyain, hari ini masak apa mbak, buka puasanya? Aku belum tahu Cin. Jadinya gak tahu guys ya, coba ya nanti kita lihat masak apa. Tentunya yang jelas itu aku menu tanggal tua ya. Gak tahu menu tanggal tuanya apa, tapi tentunya seperti biasa, subscribe di channel aku yang belum, Istri Bule di Irlandia. Aktifkan notifikasinya dan tekan bell. Kalau kalian suka video aku, sentam up. Kalau baik kalian juga aku bermanfaat, silahkan kalian share video-video aku ke semua sosial media yang kalian punya guys. Dan enjoy. Everybody shake it baby. Hai guys, gak jadi dah aku. Nggak jadi, ada orang lain di sebelahku, persis ada orang pakai gitu dulu, maaf seharusnya aku nunggu dia masuk dulu, aku bawa jalan. Di sini kan orangnya ini guys apa teratur ya, tadi aku lupa, seharusnya aku stop dulu nunggu dia masuk mobil dulu baru aku jalan. Aduh maaf ya pak. Knowledge on-nya jadinya begini. Hujan guys di Irlandia, tak liatin. Hujan. Kalau hujan begini guys, aku gak kepingin namanya buah semangka itu gak kepingin hujan. Jadinya aku gak beli buah semangka, biasanya aku mau beli buah semangka. Aku beli apa aja yang ada di rumah, hujan. Seperti itu dah hujan kan. Jadinya dingin-dingin ini guys, dingin-dingin empuk. Jadinya nggak ini, nggak kepengen makan jus mangga. Nanti minum air putih aja atau jus buah apa aja yang punya, nggak usah beli semangka. Kalau buah semangka kan kemarin aja aku makan sendirian, semangkanya ya besoknya dimakan sama anak-anak guys. Kalau semangka anak kan suka. Kan hujan. Irlandia hujan. Oh iya, waktunya ngeluarin tong sampah. Habis ini ngeluarin tong sampah dulu besok Jumat. Jadinya aku itu belum bikin video tentang bagaimana sampah-sampah di Irlandia ya guys ya. Nanti aja deh video aku banyak yang belum aku ini guys. Video masak-masak tadi teman. Siapa itu ya? Hello Coaches. Hello Coaches itu. Ayo mbak video masak-masak lagi mbak. Sampai rumah dah guys. Itu tadi ada yang teman di YouTube ya. Itu nama akunnya Hello Coaches. Terus ini apa? Mbak ayo mbak bikin video masak-masak terus lagi. Karena kan beberapa hari ini aku emang suami bule gitu aja guys kontenku ya. Sebenarnya video masak aku tuh banyak teman-teman, cuman aku belum sempat ngedit ya. Kalau maksudnya kalau mau edit masakan itu kan agak malesan ya guys ya, karena kan harus tulisan-tulisan ini itu, jadinya agak lebih lama. Makanya enakan ngeditnya itu yang cicat manja begini, yang ngedabus itu lebih enak. Kalau ada video ngedabus
tetangga lewat ya gini, padahal aku udah di mobil ya sudah gini kan. Iya, padahal banyak kulit lumpia apa-apa, cara apa bikin telur asin, aduh. Dari puasa, dari sebelum puasa ada resep-resepku belum aku up, guys. Maafkan teman-teman ya. Ini apa enggak tahu nanti aku masak apa ini. Yang jelas hari ini aku masak menu tanggal tua ya guys ya, walaupun di Irlandia itu sebenarnya enggak ada tanggal tua guys. Masalahnya kan kami itu gajian seminggu sekali, terus kan istilahnya dapat bantuan juga dari pemerintah, istilahnya untuk makan itu walaupun gak kerja cukup ya guys ya, untuk makan ya, tunjangan dari pemerintah itu cukup ya, jadinya istilahnya gak ada tanggal tua kan, karena kan bagi aku tanggal tua itu tanggal yang kita udah kehabisan uang istilahnya, jadinya harus ngirit kan, seperti itu kan. Di Irlandia kan gak ada guys masalahnya, ya alhamdulillah kalau untuk urusan makan gak pernah kurang dan gak pernah kehabisan uang ya guys ya, karena kan walaupun gak kerja pun dapat tunjangan makan istilahnya dari pemerintah ya, tunjangan anak itu guys ya, cukup untuk satu bulan untuk makan itu ya. Nah, terus habis gitu guys, yang ini yang aku bilang tanggal tua itu karena kan gajiannya itu di Irlandia itu hari Jumat, jadinya hampir semua kayaknya semua deh ya di Irlandia itu gajian itu seminggu sekali guys, jadinya hari Jumat aja. Makanya teman-teman itu bakalan lihat aku nggak pernah bikin belanja bulanan ya, nggak, karena memang nggak ada belanja bulanan. Belanjanya kami itu di orang Irlandia belanja mingguan, karena gajiannya itu hari Kamis. Makanya sekarang hari Kamis aku bilang tanggal tua karena terakhir dah istilahnya, terakhir hari ini, besok misalkan duitnya guys ya, istilahnya terakhir hari ini hari Kamis, besoknya kan ada duit masuk lagi karena hari Jumat gitu loh guys ya, makanya belanjanya mingguan pastinya kan, karena setelah gajian, orang-orang itu setelah gajian istilahnya baru belanja mingguan kan, seperti itu guys ya, makanya aku bilang hari Kamis ini hari tanggal tua ya di Irlandia ya. Nah, yaudah guys ya, sampai nanti di meja makan, okay? Stay tune, cus A. Alhamdulillah, buka puasa guys. Kamu nak, praying. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Jason first. Bismillah. Amin. Good boy. Puasa Kak Jessica. Amin. Kak Juli. Endol. Kuahnya endol banget. Oh, that's so cute. Enak sih Kak Juli. Praying nak. Yeah, oh, you did? Yeah, I just got you, remember? Oh, yeah, me. Endol. Menunya hari ini menu tanggal tua, guys, ya. Bakso sama tahu goreng. Bakso ya, guys, ini tahu goreng bakso namanya, tapi isinya isi tepung doang ya, guys, ya. Waktu itu aku pernah bikin ini resepnya. Aku kalau masak ini tuh udah gak sabar mau makan, guys. Selamat makan. Jadi teman-teman bisa cari ya resep tahu goreng bakso atau tahu goreng isi tepung doang di Irlandia, kasih di Irlandia guys ya. Bakal ngeluk ini ide jualan laris ya, waktu masih kecil aku laris, manis jualan ini guys ya. Tapi kalau waktu aku bikin resepnya itu guys, aku tahunya sesuai aku jualan. Tapi kalau kalian makan sendiri digede-gedein juga gak masalah ya, aku gedein karena aku makan sendiri. Waktu aku bikin resepnya itu aku ide jualan mulainya ya. Yuk ini kak. Endol. What? You go to the toilet? Yeah. You just. Ala di Indonesia em bakso makan sama apa? Nasi? No. Okay. No fresh. Bakso kenyal endol guys. Ini bakso anti gagal ya. Aku udah pernah bikin videonya juga, nanti aku bakal taruh di Google description resep ini ya, dua-duanya ini. Endol kita 1000% anti gagal resep bakso di Islandia. Terus aku makan sisa ini dulu. Kloter pertamanya terong. Aku terongnya jadinya udah gak mau terong, jadinya aku aja makan. Oke. Kemarin sambal goreng terong guys, aku makan sambal terong dulu dah. Enak, masih enak, Jolie. Oke.
Don't touch my arm. Sambal goreng terongku endol. Aku udah pernah bikin resepnya, aku lupa ya. Tahu goreng. Because I was saying. Ah, supnya enak katanya. Kuah baksonya. Oh my god, Mama, what are you talking? Aku kalau kuah bakso itu udah sangat gampang banget. Udah yang penting airnya baru mentol itu dipakai. Aku bikin kuah bakso kalau udah pernah tutorialnya, pakai resepnya ya. Kayaknya jadi satu sama pentol deh. Next time aku bedain sendiri aja gitu ya. Biar dia seneng tuh guys makan bakso pentolnya. Tahu bakso deh. Tahu bakso padahal gak ada baksonya sih guys. Tahu goreng. Tahu goreng. Orang Indonesia semua semua. Endol. Kalian bakal ketagihan resepku juga ya. Warisan atau rumah. Bagi coba ya. If you stick the fork, ah! If I have a knife, Mama, if I stick the fork here and then have a knife and cut it. Menu tanggal tuanya pas menu favorit kami. Ah, endol. Tapi kayaknya gak bisa banyak ini karena udah kenyang. Kuahnya endol nih. Sambal bakso. No. Udah siap guys bumbunya. Oh kan kalau bakso kan suka makan bakso aja. Sambal saus sama kecap ada di sini. Mana lagi yang bisa aku bisa ya Allah. Tinggal di Irlandia rasa Indonesia seperti ini. Ya betah, mau makan bisa masak sendiri kan. Terus yang dipuasain orangnya tumben guys. Bilang mau makan di rumahnya maknya tanya kasihan biar dapat satu. Oke nak. Udah guys ya. Anak-anakku. Jessica-nya belum selesai. Jessica-nya tinggal sedikit, Jessica-nya belum masih banyak. Dulunya tinggal sedikit. Mama udah, thanks million for watching our video, istri brilliant ya. Kalau ada kritik saran dan pertanyaan silahkan di komen ya. Karena kritik saran dan pertanyaan kalian akan kami jadikan sebagai konten video ku selanjutnya. Super manis video, come on Jack. Aduh, mau cepet-cepetan harus sana. Aduh, kuahnya ini endol. Ha, endol banget. Pokoknya enak banget guys. Bekasnya ini itu guys, bekasnya mentolnya itu pokoknya guys. Tinggal tambahin. Tiba merah. Cuma Jessica ayo si something nak. You want to see that this? Yeah. Stop.
Jadi si cantik jangan lupa. Kemana kau si cantik kau? Kedua.